beli 6 ya. Satu bulan bisa satu bulan, dua bulan. Kita beli 6 teman-teman, mumpung murah ya. Waduh, kebayang nggak sih kalau misalkan kita bikin puding sutra, toppingnya banyak banget, stroberinya. Nah, kita mau borong susu karena papa butuh susu juga dan kita butuh 2 botol. Ini harganya 43.000 ya teman-teman. Aduh, apot. Kita beli 3 botol. Oh, di mana nih? Sebentar, sebentar. Ini kita ungsikan. Ini spesial untuk tempat susu ya. Nah, gini kan, terus ini taruh sini deh. Tuh kan, karena kita belanjanya masih banyak, guys. Ayo kita lanjut, kita mau lihat apakah ada air kelapa yang lagi promo juga. Oh, nggak ada, mahal. Stop. Maaf. Mahal, nggak ada promo. Kita nggak usah beli, kita masih punya banyak. Let's go yuk. Ini kayaknya udah lama banget kita nggak makan sayur ini, apa namanya? Selada air itu loh teman-teman. Aku tiba-tiba pengen aja gitu. Ya, kita beli 2. Ini harganya 27.000 ya. Kita beli 2 bungkus. Dan lanjut kita mau beli toge. Toge. Aku tuh ya beli seberapa banyak toge pun pasti habis. Oh, ini lumayan nih. Tetap aja nggak seseger yang ada di Aldi ya, teman-teman. Tapi ya okelah. Sebentar. Pilih yang bagus. Ini bagus nih. Oke, ini harganya 14.000. Kita beli 1 bungkus aja. Oke, kita lanjutkan beli brokoli. Ini sayur favoritnya Chloe. Gak boleh ketinggalan. Ada yang organik, Daddy? Tolong, Daddy. Oh iya, iya. Ada. Aku gak bisa ambil. Ini. Bantu. Iya dong. Nah, ini harganya 22.000. Kita beli 1 aja. Ini buat bos besar. Ya. Lanjut, lanjutkan perjalanan. Aku masih punya 1 asparagus, nggak usah. Kita beli sayur lainnya. Ini biasanya sayur yang bagus-bagus itu di bagian bawah ya teman-teman. Ini aku mau beli cai sim. Nih. Ini harganya 25.000 ya. Bentar. Oke. Okay. Pilih pokoknya yang bagus. Kita beli 2 bungkus. Yes, Chloe. Membeli sayur. Chloe mau makan sayur ini. Oke, beli buncis, sayang. Beli buncis 1 aja. Aku nggak usah beli ini. Ada 1 bungkus di ada kulkas. Ada 1 bungkus di kulkas. Jadi kita beli 1 aja. Ini Chloe juga suka. Daddy juga suka. Kita beli 1 bungkus, harganya 30.000. Makan sayur yang banyak ya, nak ya. Iya, nak. Makan sayur, makan buah. Oke, lanjut. Kita beli apa lagi? Muter-muter. Yuk, mami dorong. Let's go. Aduh. Kita beli lightsus, teman-teman. Gede banget, say. Jumbo. Iya, gede. Tapi biasanya kalau yang terlalu gede itu kurang begitu enak sih. Ini harganya 14.000, sebentar lagi kita panen sendiri di kebun ya, jadi nggak usah beli. Lanjut, kita beli. Oh, ini nggak ada yang organik. Ya udah, kita beli yang biasa aja. Ini harganya 10.000 ya, teman-teman. Hey, udah bosen ya? Udah bosen. Kita mau beli alpukat juga, teman-teman. Nggak tahu kenapa sekarang alpukat organik itu nggak bagus-bagus. Lihat nih, ya Allah, kecil banget. Yeah. Cuman segini doang. Kita beli yang biasa aja deh. Ya. Oke. Sebentar ya, nak. Pinter ya, sayang ya. Ini harganya 32.000, teman-teman. Kita beli 2 bungkus. Oke. Ayo, kita mau cari mangga. Aku nggak tahu kenapa ini orang ya bukanya kayak gini.
aku nggak kuat bener nih ya teman-teman, tapi ini bukan aku nih. Wah, ini mentah enak dirujak nih. Oke, sebentar. Hari ini yang loose kurang begitu bagus, kita beli dua sama beli yang ini aja deh. Yang ini malah bagus. Oke, yang ini harganya 34.000 isinya 2, yang ini harganya 17.000 isinya 1. Jadi hitungannya sama aja sih harganya. Oke. Wah, wow, setengah full sayang. Setengah full. Ayo kita lanjutkan. Oh ya, sebentar, hampir lupa. Sebentar. Wah, wow, penting sayang. Penting banget ini. Sebentar ya. Oh, ini yang besar, ini yang kecil. Oke. Okay. Nah, kalau mau bikin nastar tanpa nanas ya bukan nastar namanya ya kan ya. Jadi ini kita mau beli dua ya teman-teman. Oke. Mungkin yang satu bisa buat selai buat nastarnya, yang satu bisa buat jus atau mungkin buat rujak. Mantap kan? Aduh. Nih. Mantap kan? Oke. Lanjutkan perjalanan. Ayo, let's go. Oh my goodness, sayang kesini sayang. Nih lihat nih. Ini lagi ada promo. Tuh lihat teman-teman. Dan ini satu box gede dan ini harganya cuma 56.000 loh. Wow. Ini turun tuh 20%. Dan ini merah-merah banget. Ini lagi nih sayang. Bisa lihat sayang. Wow, perfect banget, banget nih. Oh, yeah. Waduh, kebayang nggak sih kalau misalkan kita bikin puding sutra, toppingnya banyak banget stroberinya. Aduh, ada yang mau aku bikin resepnya puding sutra yang gampang nggak? Kalian komen. Oke, kita mau beli beberapa. Wow, teman-teman. Kita borong stroberi super merah merona tuh. Wow. Mumpung murah meriah ya. Kita beli 4, ini boxnya gede banget. Karena Chloe juga suka banget ya sama stroberi, jadi kita borong-borong. Oke, lanjut cari ini cherry sayang. Ada cherry. Oh, mau blueberry? Ini sayang, tolong sayang ambil satu blueberry buat Chloe yang organik. Harganya 52.000 teman-teman. Satu aja, Dedi. Iya, cek. Oh, oke. Okay. Yang waktu itu juga ini nggak mateng. Ini kayak gini nih agak asem nih. Oh iya. Nggak bagus sayang. Oh iya, ini sama. Iya. Semua sama ya? Iya. Ya tuh itu oke okay, itu oke okay. Ya. Nah. Oke. Okay. Ini oke okay deh. Aku tuh lebih suka yang warnanya bener-bener hitam, jadi dia lebih manis. Mainan apa? Oke, kita mau nggak ada cherry. Oke, kita beli plum aja deh. Ini plum, Chloe juga suka banget sama plum ini ya. Ini plumnya manis, teman-teman. Kita beli dua aja deh plumnya. Ini Chloe makan satu buah plum sendiri langsung habis, cepat habisnya. Dan ini harganya 18.000 ya teman-teman. Aduh, udah full loh. Kita belum beli pisang. Sekarang Chloe udah mau makan pisang nih onti online. Tuh. Chloe. Wing. Dia suka duduk di sini. Daddy, papa mau ini nggak? Papa mau pisang? Enggak ya? Enggak mau. Ini beli berapa ini? Dua? Beli dua? Dua ya. Ya, ini harganya 27.000 teman-teman. Sekarang papa itu belanjanya online ya. Jadi ada yang langsung ngirim gitu teman-teman. Oke, kita beli dua. Pisang. Oke, lanjut kita beli jeruk. Lagi ada promo. Ini turun dari 50.000 ke 36.000. Tuh, ini hari apa sih? Hari Rebo. Hari Rebo katanya Bang Daniel itu banyak promo. Bener sih kayaknya ya. Bang Daniel Penta. Beli berapa, Dedi? Tiga? Ya. Oke. Kalau buah-buahan itu ya, kita beneran boros banget, teman-teman.
kayak hampir semua buah-buahan itu cepat habis. Iya sayang. Jeruk, Chloe juga suka jeruk, mau. Berat, Nak. Oke. Kayaknya kita belanja ini sudah selesai, tapi kita mau beli ini Thai basil dulu sebelum kita belanja barang lain. Ayo, let's go. Apa sih? Dia lihat mami. Mau ini. Mau cabe. Cabe. Aduh ya Allah. Oke, teman-teman. Oke, kita nggak tahu, belum tahu kapan ke Wingip, dan aku benar-benar kehabisan cabe. Kita mau beli dua, ini perbungkusnya harganya 18.000. Jangan pegang ini ya Nak ya, pedes Nak. Pedes sayang. Beli dua bungkus. Terus sekalian Thai basil. Dari sekian banyak yang berpromo-promo, Thai basil nggak promo, cabe juga nggak promo. Ini harganya 18.000 juga ya. Kemangi. Nanti mami nanam sendiri kemanginya ya. Jadi nggak usah beli. Kita punya cucumber satu, jadi nggak usah beli. Oke. Jadi sepertinya belanjaan kita yang fresh-fresh sudah selesai teman-teman. Sekarang kita mau langsung aja menuju ke area barang-barang persabun-sabunan. Bang Daniel lagi nyari sabun cuci muka teman-teman. Ini harganya 48.000. Satu aja. Dan sekalian kita mau cari sabun tangan ya. Iya. Sabun tangan. Kita beli yang refill aja karena ada. Iya, ada. Ada. Sayang, ini lagi ada promo nih. Sabunnya Bang Daniel. Ini. Oh, take the pound. Sabun. Rasa apa? Rasa vanila. Prepare how about that? Ini soothing. Ini mau coba? Okay, coba. Okay, that's nice. Beli? Iya dong. Harganya 60.000 teman-teman, turun dari 76.000. Halo. Ya. Sabun cuci tangan ya. Stop. Sabun cuci tangan. Gak ada promo soalnya. Gak apa-apa. Tuh katanya hari Rabu banyak promo, ini gak ada promo. Yeah. Ini harganya 66.000 ya teman-teman. Jadi ini tuh refill dan ini 1 liter tuh. Yeah, it's like 2 bulan. Iya. Yeah. Wow. Lihat nih belanjaan kita. Full. Lain kali kita belanjanya pakai troli gede aja deh, biar gampang. Sayang, ada yang lupa. Milk, baby milk? Enggak. Lupa apa? Krim, lupa. Oke, okay, nanti ya. Mami gila ya. I love you baby girl. Oke. Okay. Kita mau beli satu, ini buat nambahin aja susunya Chloe nih. Ini susu kamu nih, 300.000 ya teman-teman, karena kita masih punya. Nggak bisa Nak, berat Nak, kamu nggak bisa pegang. Taruh sini aja ya, nih. Oke? Okay? Jadi Chloe bisa main. Oke okay, teman-teman. Kita udah selesai di area sini, kita mau beli krim ya. Lupa teman-teman. Krim sayang. Yuk. Siapa tahu ada promo. Ayo lanjut yuk. Item terakhir ya teman-teman. Chloe lihat. Snack. Chloe mau snack? Dia nggak mau snack. Maunya main ini. Chloe lihat. Snack. Nggak mau, oke. Okay. Nggak mau.
Dia suka main ini sekarang. Biar kedengeran maksudnya. Ayo lanjut, kita belanja item terakhir. Wow teman-teman, ternyata krimnya lagi ada promo gede banget. Ini turun dari 33.000 ke 25.000 dong. Ini pasti Bang Daniel borong nih. Berapa? 1, 2, 3? 4, 5. Tekan. Ini harganya bisa sama seperti Costco sayang. Iya. Yeah. Nih. Berapa nih? Beli 6 ya? Kulkas 1 bulan, bisa 1 bulan, 2 okay. bulan. Kita beli 6 teman-teman, mumpung murah ya. Karena biasanya harganya mahal banget. Yeay! Yeay! Oke. Banyak banget tuh. Wow. Oke. Okay. Finish? Yuk. Terakhir sudah. Ya, barang terakhir ya. Ini item terakhir. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai belanjaannya. Ini lumayan banyak banget hari ini belanjaan kita. Oke? Oke, Chloe. Jadi sekarang kita mau langsung aja lanjut ke kasir. Kita punya es krim nggak? We got some left in the freezer. Ada. Ya? Oh, yeah. Oke. Okay. Let's go kita ke kasir. Mau ambil apa? Apa? Mau apa? Clear space. Mau apa? Hello? Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di mobil. Kita sudah selesai belanjanya. Kita habis lumayan banyak, tapi dapat promonya juga lumayan banyak. Nah, jadi tadi itu Bang Daniel udah batalin puasa minum air putih. Dan sekarang kita mau pulang, kita nanti mau makan pizza aja ya Didi ya. Iya dong. Udah capek banget ini Bumil ya. Semakin hari semakin perut membesar, semakin gampang capek. By the way teman-teman, ingat gak sih yang waktu itu kita beli pepperoni halal di Sainsbury? Itu beneran enak banget guys. Dan Bang Daniel juga suka yang satunya apa sayang? The other one, apa itu namanya? Chorizo. Chorizo juga itu enak banget. Jadi Bang Daniel mau beli lagi. Jadi kalau misalkan minggu depan kita mau belanja lagi, sepertinya kita insya Allah kita bakalan belanja di Sainsbury lagi. Kita bakal belanja barang-barang halal yang seperti waktu itu lagi. Oke, okay? Jadi berhubung ini udah malam, jadi kita buru-buru pulang aja karena Bang Daniel udah lapar. Jadi kita harus sudahi dulu aja video kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah selalu setia nemenin kita. Ada yang happy shopping online. Jadi kita akan ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Makasih. Dadah. Bye guys. Coba kesini. Sebentar. Kita lihatin bos besar dulu. Hai. Bye-bye dong. Tangannya bye-bye-nya gimana? Blokisnya gimana? Blokis? Mwah. Pinter. Bye! Tangannya? Okay, let's go home!